你就不要管。能让白冰和南宫花颜都敬畏的人，整个南明学是我最敬重的人。你要是对他有意见。 Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Spirit Sword Super Dragon. Pada cerita sebelumnya kita telah diperlihatkan Chuyun yang berhasil mengalahkan Nan Kong Junji. Dan setelah itu dia kembali keluar dan berkumpul kembali dengan Bai Bing dan juga Nan Kong Huayan. Nah geng, akan seperti apakah lanjutan alur ceritanya? Okelah, sekarang kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Yojai berkata bahwa dia akan menikahi Molly. Semua orang yang mendengar perkataan tersebut, apalagi Chuyun, mereka semua langsung terkejut dan tidak percaya. Karena mustahil Molly yang sangat cantik mau menikah dengan si gendut Yojai. Molly yang mendengar itu dia biasa-biasa saja. Malahan setelah itu dia menawarkan makanan yang telah dibuat oleh Yojai karena menurutnya sangatlah lezat. Selain itu Yojai juga pandai menjaga perasaan atau hati orang lain. Namun tiba-tiba Yojai menutup mulut Molly agar jangan berbicara sembarangan di depan bosnya yaitu Chuyun. Molly pun kemudian meminta maaf dan memohon kepada Yojai agar dia jangan marah kepadanya. Chuyun yang melihat itu dia malahan kebingungan dan tidak mengerti dengan perkataan mereka semua. Chuyun kemudian bertanya kepada Yojai apakah dia benar-benar menyukai alias cinta kepada Molly. Yojai kemudian menjawab karena dia sangat cantik jadi dia sangat menyukainya. Chuyun juga kemudian bertanya kepada Molly apakah yang dia lihat hal spesial dari Yojai. Molly menjawab bahwa dia tidak sama sekali seperti Sui Liu yang sangat ambisius dalam memilih seorang pria. Molly mah hanya memilih orang yang sederhana dan pandai memasak, itu juga sudah cukup. Mendengar jawaban tulus dari Molly, Chuyun menjadi sangat tersentuh hatinya. Tapi sayangnya Sui Liu yang sangat dicintainya malah menginginkan kekuasaan dan status dan mengabaikannya. Beberapa saat kemudian Chuyun bertanya lagi bagaimana mereka bisa saling mencintai satu sama lain. Namun Molly tidak ingin menceritakan kisah percintaannya dengan Yojai karena ini adalah urusan pribadinya. Akan tetapi sebenarnya geng, Molly sangat mencintai Chuyun namun sampai saat ini Chuyun tidak mengetahuinya. Yojai kemudian berkata bahwa semenjak dia melatih memasak Molly memang dia sangat cinta kepada Molly. Namun saat ini Yojai tidak ingin membantu Molly untuk membuat cemburu bosnya yaitu Chuyun. Dan setelah itu dia pun pergi dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian Chuyun bertanya apakah Molly benar-benar mencintai Yojai. Molly pun dengan marah berkata bahwa dia sangat mencintainya. Chuyun kemudian berkata bahwa untuk mencintai seseorang jangan didasarkan pada kebohongan. Karena Chuyun juga tahu bahwa cintanya Molly seperti dipaksakan alias tidak benar-benar mencintai Yojai. Molly yang mendengar itu, dia nampak sangat kesal dan kemudian pergi dari tempat tersebut. Setelah kepergian mereka berdua, Bai Bing berkata bahwa ini semua adalah salahnya. Karena dia telah menyembunyikan identitas Molly dan memberitahukan kepada Yojai bahwa Molly sangat mencintainya. Chuyun berkata bahwa Yojai kurang beruntung karena selama ini Molly hanya berpura-pura mencintai Yojai. Sedangkan aslinya Molly tidak pernah mencintai Yojai. Kalau udah bahas urusan cinta-cintaan mah geng, Mimin jadi bingung dibuatnya alias tidak mengerti. Bai Bing berkata bahwa setelah ini takutnya Yojai putus asa dan tidak percaya lagi terhadap cinta. Namun Chuyun yakin bahwa Yojai tidak akan menyerah begitu saja. Bai Bing kemudian meminta maaf kepada Chuyun karena ini semua adalah idenya.
Chuyun memerintahkan Bai Bing untuk kembali berdiri karena jika seperti ini maka masalahnya akan semakin runyam. Singkat cerita, setelah itu Nan Kong Chun Ji kembali memasuki lagi pagoda Dewa Api. Dia kembali menantang lagi MC kita Chuyun untuk baku hantam dengannya. Jun Ji sangat pede bahwa dia tidak akan terkalahkan untuk kali ini. Dia kembali mengeluarkan jurus andalannya yaitu burung merak warna-warni. Sementara di sisi lain, Chuyun mengeluarkan jurus formasi pedangnya. Dengan kekuatan jurus formasi pedangnya, pada akhirnya Chuyun kembali mengalahkan lagi Jun Ji dengan mudah. Jun Ji sangat terkejut karena dalam waktu singkat dia berhasil dikalahkan oleh Chuyun. Jun Ji juga sangat terkejut karena kekuatan serangan Chuyun sudah mendekati serangan Supreme Emperor. Setelah berhasil mengalahkan Jun Ji untuk kedua kalinya, Chuyun keluar dari dalam pagoda Dewa Api. Setelah keluar, Chuyun sangat pede bahwa dia akan menjadi orang pertama yang berhasil mengumpulkan 100.000 poin melewati Nan Kong Jun Ji. Dari arah berlawanan datanglah seorang wanita yang juga berjalan dan pada akhirnya beradu dengan Chuyun. Jadi bingung geng, apakah mereka berdua tidak melihat ataukah bagaimana karena jalananlah lega tapi masih diadu. Namun untung geng, dengan cepat ditangkap oleh Chuyun sehingga wanita tersebut tidak terjatuh. Chuyun segera meminta maaf karena barusan dia menabraknya. Si wanita pun tidak mempermasalahkan hal tersebut dan dia pun pergi dari tempat itu. Setelah dari pagoda Dewa Api, Chuyun kembali menemui lagi Nan Kong Huayan. Chuyun kemudian memberikan selembar surat dan memberikannya kepada Nan Kong Huayan. Huayan berkata bahwa surat ini ditulis oleh seorang gadis untuk Chuyun. Chuyun yang mendengar itu, dia tidak mengenali gadis bunga di Jiuxiao. Tidak lama setelah itu datanglah Bai Bing yang menghampiri mereka semua. Nan Kong Huayan kembali berkata lagi bahwa setiap harinya gadis tersebut membuat surat dan memberikannya untuk Chuyun. Dia melakukan hal tersebut alias mengirim surat cinta untuk Chuyun selama lebih dari 4 tahun. Chuyun yang mendengar itu dia sangat terkejut dan kemudian dia berkata bahwa dia tidak akan menerima surat cinta dari siapapun karena dia telah memiliki istri yaitu Sui Liu meskipun Sui Liu tidak memperdulikannya. Nan Kong Huayan kemudian berkata bahwa Nan Kong Jun Ji memiliki 72 selir untuk melayaninya setiap hari. Huayan mempertanyakan kepada Chuyun kenapa dia juga tidak melakukan hal seperti itu. Chuyun menjelaskan jika seorang pria tidak pernah puas dan selalu serakah, maka pria tersebut tidak akan pernah menemukan cinta sejatinya. Wadidaw. Emang pantas MC kita yang satu ini geng dinobatkan sebagai duta percintaan. Nan Kong Huayan sedikit kecewa karena ternyata Chuyun ini terlalu baik sehingga tidak memperdulikan orang lain yang mencintainya juga. Beberapa saat kemudian Nan Kong Huayan bertanya bagaimana menghadapi masalah dengan Nan Kong Jun Ji. Chuyun berkata bahwa mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selama dia berada di halaman atas Akademi Nanming. Pada saat ini di tempat lain terlihat kedua nona cantik yaitu Nona Ding Xian dan juga Nona Ning Xiang yang merupakan teman Chuyun sedang berjalan memasuki halaman atas Akademi Nanming. Mereka berdua telah berhasil mengumpulkan 100.000 tulang jiwa. Dan 100.000 tulang jiwa tersebut mereka akan berikan kepada MC kita Chuyun. Namun tiba-tiba dua orang yang bernama Simen dan juga Chang Peng langsung menjegat di hadapan mereka berdua. Nona Ning dan juga Nona Ding sangat terkejut karena tiba-tiba saja mereka berdua dicegat oleh dua orang yang tidak dikenalinya. Tidak lama setelah itu Simen menghilang dan bergabung dengan Chang Peng berniat untuk mengalahkan mereka berdua dengan cepat. Melihat itu Nona Ding langsung mengeluarkan kekuatan tameng miliknya dan sebuah gelembung cahaya melindungi mereka berdua. Chang Peng yang telah bergabung di udara mengumpulkan kekuatannya hingga pada akhirnya berhasil menghancurkan kekuatan pertahanan kedua nona tersebut. Namun ketika Chang Peng akan mengalahkan mereka berdua, tiba-tiba muncullah MC kita Chuyun di tempat tersebut. Melihat kemunculan Chuyun, Simen dan Chang Peng kabur melarikan diri dari tempat itu. Karena ini merupakan wilayah akademi dan takutnya para tetua muncul di sana sehingga mereka tidak bisa kabur nantinya.
Chuyun kemudian berkata kepada mereka berdua bahwa dia telah merasakan formasi yang dibuat oleh Nona Ding. Sehingga dia pun muncul ke tempat ini untuk menyelamatkan mereka berdua. Chuyun juga memerintahkan mereka berdua untuk segera berlindung di alam roh kematian untuk menghindari masalah. Karena setelah ini kemungkinan akan banyak orang kuat yang ingin menyerang kepada Chuyun dan semua kawan-kawannya. Di tempat lain terlihat Yojai sedang galau karena sudah lama dia tidak bertemu dengan Nona Molly. Dia sangat kecewa karena dirinya tidak bersabar dalam menghadapi Molly yang sangat dicintainya. Yojai yang galau dan juga marah kemudian membentak seseorang yang sedang mendekatinya. Sehingga cangkir yang dibawa oleh orang tersebut terjatuh dan hancur. Nah geng, mungkin hanya itulah yang dapat Mimin ceritakan untuk episode kali ini. Oke lah, sekian dari Mimin, sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.